sana di hutan. Itu kan hutan semua teman-teman. Nah, di sini juga ada orang di sini. Kita sudah berada di lokasi hutan. Jadi ini adalah hutan konservasi, konservasi 80 hektar teman-teman. Jadi ini adalah hutan, dan di tengah-tengah sana ada apa namanya? Ada sungai dan danau teman-teman. Jadi ini setahun yang lalu kita juga pernah rilis ular piton reticulatus atau ular sawah teman-teman, seperti ini sanca. Ini panjangnya sekitar 4 meter lebih ya. Nah, teman-teman, ini video yang kemarin yang malam-malam saya mendapatkan ular piton di jalan yang sering melintas bisa mengganggu warga juga. Jadi ini kita rilis di hutan ini biar dia berkembang biak di sini mencari pasangannya di sini teman-teman. Ayo lanjut. Kita agak jauh ya. Jadi teman-teman, ini posisinya sama banget. Ini aja lah. Berkelihatan. Ada teman-temannya. Hah? Ini aja. Oke, teman-teman. Lihat. Urangnya kita lihat dulu, bentar, pelan-pelan. Oke, lihat teman-teman. Wow. Terus kita lagi, kita lagi. Terus kita lagi, awas. Terus. Nah, itu teman-teman. Ini bentar lagi. Ya. Tuh. Wow. Seru banget. Oke, teman-teman. Jadi ini ularnya yang tadi malam kita tangkap. Jadi hari ini kita lepas langsung. Mudah-mudahan di tempat seperti ini luas banget dan dia bisa beradaptasi dengan tempat yang baru teman-teman. Jadi di sana hutan, di sana sungai, sama di sana juga ada danau. Tapi kita nggak usah lama-lama ya teman-teman, langsung aja kita bongkar. Kita bongkar macam mau bongkar sarang ular aja. Apa namanya? Rilis. Kita rilis, kita angkat. Jadi sebelum diangkat, saya mau nyoba pegang dulu ya. Ya. Tapi saya agak besar kali, agak gila. Gila. Sebentar. Oh, ya sudah, Bapak. Awas. Pak. Awas. Belum, belum, belum. Belum. Kita lagi, kita lagi. Hah? Ya Allah. Oh, kamu lihat apa? Kamu lihat apa? Lihat teman. Lihat ini. Nah, ini. Lihat, ini akan kita lepas biar dia lihat di sini. Oke. Okay. Oh, awas, awas. Awas. Ini masih gede. Gede lagi. Biar kita lepas di sini aja ya. Jadi biar dia pergi ke sana atau ke sana, terserah dia mau pergi ke samping, ke depan, ke belakang. Jadi ini ular supaya dia tidak
terlindas oleh truk-truk yang ada di perkebunan. Jadi ini biar di sini banyak temannya teman-teman. Kita udah lepas luar seperti ini di sini udah berapa kali udah? Tiga kali ya. Ini yang paling besar ya. Nah itu yang spot yang kemarin itu sekitar 3 meter, yang sebelumnya 2 meter, ini panjangnya sekitar 3,5 meter. 3,5, 3 hampir 4 teman-teman. Coba kali ini. Bentar dulu. Ya. Nah, tadi tadi. Teman, seperti ini dia langsung apa nyerang. Oke, bentar. Oke. Yes. Oke, teman-teman, kita biar di sini. Biar dia di sini tenang ke alamnya, teman-teman. Oke. Bentar ya. Sabar, saya lepas dulu. Oke, ayo. Pulang. Pulang. Oke. Wow, ya teman-teman, dia mau dilepas saja, dia langsung nerjang teman-teman seperti ini. Jadi kita biar aja, biar dia pergi sendirinya. Oke, kita lepas sana. Ya, ayo pulang. Ya, ayo. Ya, mana dia? Oke. Woi. Oke, udah pulang. Sana. Oh. Enggak, apa dulu? Lihat dulu. Ya, sedikit deh. Biar dilepas dulu. Awas. Ini pegang dulu ya. Oke, udah, pulang. Ah. Ya. Sabar. Oke. Nah, sudah semua. Siap, sedikit deh. Terus. Mana lagi? Mana dia? Oke. Oke, teman-teman. Dia aman di sana. Aman di tempatnya, jadi kita langsung pulang dulu. Lain waktu kita akan mencari lagi kalau ketemu ular-ular piton lagi teman-teman. Jadi ini sudah jam 4:30 kayaknya teman-teman. Jadi cukup besar. Terima kasih teman-teman. Jadi sampai saya jatuh sampai terus jatuh sesok. Nanti kena daur kuning. Sensor daur kuning lagi nanti. Oke teman-teman, terima kasih. Jadi tujuan kita menangkapan, kita lepas lagi teman-teman, nggak ada maksud apa-apa lain. Oke, terima kasih, saya menyebut tolong untuk diri saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.